Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Pedal Hakim yang arif, lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan sekalian, Siti Hajar, Ibu Nabi Ismail. Siti Hajar adalah isteri kedua kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Manakala isteri pertama baginda pula ialah Siti Sarah. Siti Sarah berharap perkahwinan kedua ini akan dapat melahirkan zuriat. Hajat mendapat zuriat, Allah terima. Lahirlah Nabi Ismail yang tercinta, disambut dengan syukur tidak terkira. Siti Sarah cemburu di jiwa. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Surah As-Saffat ayat 100. Ya kawan-kawan, anak-anak adalah amanah Allah. Kes pembuangan bayi yang tidak berperi kemanusiaan amat menyentuh perasaan. Semoga kita terhindar dari perbuatan yang tidak diredai. Kawan-kawan, Nabi Ibrahim merasa bimbang jika berlaku perselisihan faham di antara kedua isterinya. Baginda memohon kepada Yang Esa supaya dijauhkan dari amalan syaitan. Siti Hajar berkata, "Wahai suamiku, perintah Allah aku terima." Siti Hajar dihantar oleh baginda ke gurun yang gersang, tiada manusia, sunyi terasa, tiada terkira, bersama bayinya tinggal di sana. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghairi dhi zar'. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian daripada zuriat keturunanku di sebuah lembah tanah suci Mekah yang tidak mempunyai tanam-tanaman. Surah Ibrahim ayat 37. Ya kawan-kawan, hijrah itu satu pengorbanan. Bermula dengan pengorbanan Siti Hajar, kini kota Mekah kian membangun dengan prasarananya yang semakin maju dan canggih. Kawan-kawan hendak tahu, ujian getir telah dilalui Siti Hajar dengan penuh kesabaran. Kesepian, kelaparan dan kehausan bayi meruntun hati seorang ibu. Berlari-lari air di jari Safa dan Marwah sudah 7 kali. Air dicari tidak ditemui, terpancar air di demi Nabi. Air zam-zam jadi penawar untuk umat sehingga kini. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim. Maka jadikanlah sebahagian hati manusia cenderung kepada mereka. Surah Ibrahim ayat 37.
Ya, kawan-kawan, sabar itu sebahagian daripada iman. Contohilah kesabaran rakyat Kelantan menghadapi musibah banjir. Setelah bertahun mereka terpisah, akhirnya dengan ketentuan Allah, mereka dipertemukan semula. Nabi Ibrahim menuju ke Mekah terubat rindu insan yang dikasihi. Mendapat mimpi di Muzdalifah, sembeli anak, perintah ilahi. Perintah Allah wajib dilaksana, dengan ikhlas dilepas ananda. Allah terima pengorbanan hambanya, seekor kipas sebagai gantinya. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Satajiduni insha'allahu minas sabirin. InsyaAllah, ayah akan mendapat didaku dari orang-orang yang sabar. Surah As-Saffat ayat 102. Ya kawan-kawan, berkorbanlah kerana Allah. Penyembelihan binatang kurban setiap kali menjelangnya Aidil Adha adalah kerana mencontohi pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Berkat pengorbanan Siti Hajar ibu Mithali, Mekah menjadi kota suci. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Faman hajjal bayta aw i'tamara fala junaha alayhi. Sesiapa yang menunaikan haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya. Surah Al-Baqarah ayat 158. Demikianlah kisah Siti Hajar ibu Nabi Ismail. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan peserta tampil ke meja ketua hakim untuk mengambil soalan spontan. Saya serahkan kepada ketua hakim untuk mengendalikan soalan spontan. Dah sedia ya? Untuk soalan spontan atas tajuk Siti Hajar ibu Nabi Ismail. Kisah Siti Hajar ibu Nabi Ismail menceritakan tentang pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya. Soalannya, cuba adik jelaskan satu cara untuk membalas jasa ibu. Saya ulang sekali. Kisah Siti Hajar ibu Nabi Ismail menceritakan tentang pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya. Soalannya, cuba adik jelaskan satu cara untuk membalas jasa ibu. Masa persediaan bermula. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ketua Hakim, Barisan Penuh Hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Antara satu cara yang boleh saya lakukan untuk membalas jasa ibu, saya akan menolong ibu saya membasuh pinggan, membasuh baju dan menjaga adik. Amar ma'ruf nahi munkar adalah sifat-sifat mahmuda dan sangat dituntut oleh agama Islam. Allah amat menyukai orang-orang yang bersifat mahmuda. Orang-orang yang bersifat mahmuda akan diberi ganjaran pahala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah amat mengasihi orang-orang yang berbuat amal kebaikan. Surah Al-Maidah ayat 93. Sekian sahaja jawapan dari saya. Insya-Allah kita berjumpa di lain masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.